Kita satu untuk pergi satu. Okey, sekarang kan nak tahu sukatan dia. Buat bubur dulu lagi mudah ya. Buat bubur tu kita sukatan mangkuk. Kalau satu mangkuk beras, kita ambil lebih kurang dalam 5 mangkuk air. Biar dia cair macam bubur tu. Lepas tu kita terus isikan keledek. Biar dia lembut sekali nanti ya. Okey, ni kacang. Kacang ni saya dah siap rebus-rebus ya. Kacang hijau, kacang merah panggang tu. Yang kacang dah sikit. Kita rebus bagi lembut. Okey, ni bahan tumis dia. Bawang besar, bawang putih, halia, serai. Okey, kita dah isi rempah asura. Okay, kita isi daging dengan nasi ni. Okay, kita kacau. Santan. Okay, santan pun kita dah isi ya. Buku. Uha-uha rebah pukul 2-3 pagi. Okay, ni dia dah siap dengan 1 kilo beras sahaja. Kita satu untuk pergi satu ni. Kita ni nak buat mana?